nongol jauh bernyanyi. Nangis opo walasanmu mengaku. Tok ganjel, tok ganjel, tok ganjel. Kowe luwe milih dek iman absurde. Hati yang belum terlibut. Ya kemudian nyamper, anu nyamper, anu penyanyi. Gak nyamper aku, tentang duit. Tentang duit orang nyamper. Ya, menyamper terus. Ya aku duit jelmu orang ngewonan kayak saya ketewu. Duit paling fenomenal. Pak, kue otak. Tentang kok orang ya? Nek mas. Mas jadi cakap kan? Cek muka ngewel deh sih. Pak boleh gak? Pondok ya? Peng 6 malah. Gak tau deh. Mulai langsung. Nah, ini duit paling fenomenal. Tapi kok nyanyi ya, Iwan? Iwan maksudnya nyanyi. Nyanyi karena asli. Duit ada duit ya, kok? Duit, temen. Berarti buat backup ya, cara nanti, kok? Iya. Dora yang beribang, kita podo nada di perjalanan. Nada ini kayak gini? Ini, cara aku gak mau dibayar, gak mau datang. Soalnya aku sesuai langsung ngiri ngisi asal nih banyak-banyak kalau aku nih makan gajah lo makan gajah ini aku colok ke Mbak Erlang gak mungkin teko ini juga paling fenomenal antara Giger Said dari Madiun dan Hasan After Ten Jujil siapa? Hasan After Ten Hasan Giger Hasan After Ten eksklusif ya, eksklusif. Eksklusif ini bu sama MNC TV. MNC TV ya. Kamu sudah tinggal loh. Rom menit langsung FGP. Rom menit. Rom menit. Nyanyi ini pak, gue berapa menit? Enggak, paling sekitar 4 menit. Rencana kok, masa tuang duit kok nyanyi ini panggung lagu ini masih toto? Satu aja. Soalnya kurang. Soalnya menjak besok aku mau konser Banyuwangi. Wei konser anu jadanan? Enggak, ya konser tujuh kota. Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Surabaya. Oh, wis sak karep jadanan tok ya berarti. Ini luar Jawa. Ini luar Jawa terus. Semarang. Jalan Kak Sutri. Tekan baru. Terus wadet jadwalku. Jadwal ya, padet. Terakhir nang gini lho. Gini. Dan kita akan ada lagu baru. Duhai senangnya pengantin baru. Terus onet, terus nyauri sing kesel sing rewa. Terus lagu baru kolab, kolab. Kolab ngono. Terus ya sak saiki ayo bocoran. Kono rejo mana suaranya? Nanging opo? Walesanmu ning aku. Iya. Tangan ini ngene. Gajah tau gak? Gue pas nyanyi, nah iso lampu ini gue dipatikan kabel dan sadu. Sadu sih. Sadu nih, sadu nih. Bisa aja jelek nanti. Dan kita ben view ini beda. Ini nih, gue saurungnya latihan yang kurang gue. Gue nampak sasaran bareng gue nyanyi yang gini biar gue gak naik. Soalnya ya. Anak Sony yang gue nopi, Sony mau jadi Joko kan. Telo kok, itu kan bisa tau. Gue taro mendeng mani. Mendeng ya pak? Mendeng. Oh, ala ceplon. Ini soalnya api. Api ki. Api nak nyanyi ini. Tak kucuk kayak baju kilo yang udah. Lebih bet, tangannya gini gini. Kau mau kena ya, kau juga kena. Suaranya berkarakter kayak bunga citra lestari suara. Melencang di lebaran ya oleh, cendil lebih oleh. Karung ini. Tangannya deh, tangannya, bang tangannya. Oke, gini gini. Lirik aneh. Iya dah, lagu lo next video kan yang mana? Set, set, set ini. Yang kenyataannya. Gue mas, gue tak kuat. Tak pokoknya tunggu saja. Duitku tak kedua. Yo, kudu harus kudu duit lagu cadangan. Gue nak duitmu memang der. Neng duit panggung kan mesti satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Gak mungkin terus lo. Salah aku semudun terus mewakili perasaan teman-teman teman, teman itu jadi lagu menceritakan tentang pacaran seorang yang pacaran tapi dikhianati ngomong satunya selingkuh ini lagu siapa apa teman-teman? Ketemu nih dalam sekitar yang teman sekitar apa ya? Parah sekitar yang teman gak sekitar parah juga lagu ini dirga karena loro tuh apa sudah? Apa? Apa? Sanes, Sanes, Sanes. 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 Duduk
Lah yo piye ya jawe? Sane. Cerita mustahil piye, Gung? Nah, cerita mustahil. Mong Pak, mong pengen. Mong pengen. Saudaraku yang ku seleramu saiki mong pengen agesi hati-hati hati-hati yang kangen kabari ayo jendela lirikannya ramaksa niat gandeng muro aku cerita iki cerita mustahil kerap hati mestek nek kabeh senengmu mestek kabeh senengmu neng sandingmu neng sandingmu ra bakal ilang pongpongan iki sing tak duweni nek wis mulai jadi lagu ini menceritakan tentang apa cerita sing mustajab aku suka dengan seorang cewek tapi enggak mungkin terjadi cerita mustahil maksudnya jadi mission impossible jadi intinya aku cuma bisa mendoakan agar dia selalu bahagia amin cerita mustahil lo putri nyanyi lo gak kerungu ya kalau nek sampe mun iki kada sampe jare tak dayong kok tuku nyanyi nang jopo kok bariki ramat jadi nantikan saja nanti duet mereka berdua nanti malam tetep gandeng Krisna iki ae iki ya tangane cerita mu ini bariki ya ramaksa kidung tak dengdeng dan lihat gandeng muro aku kok nyanyi? Foto gak, aku ada mantan anak emin ada mantan anak emin aku ada foto karo cerita foto karo suci di suci mbak suci cerita mustahil gue aku di single kayak guru di beli jadi cara pastor podol kene yo wes pakai negeri kan cuma pas aja alam iya cara aku niki lo iki lo dijak foto mbak iki lo foto karo jadi di akono bojone arek mbak sing jadi kak ora ora pas suci ringkele godhong ki ular pas ana ular sing genten opo pisan piye sita suci nanti sitake godhong sing ana ular dito opiye dijak priwet Mas Iwan mbak suci sitake godhong sitake ular ngentekno sing ular ngentekno ulere kuwi kuwi to ular jarian padha ngenyele minggo iya kan ya terus kamu bawa siap ya kamu tenang wes asli asli ya gabah limangsak kesumbangannya wes dulu leh prewet prewet kayak lo wongnya nengkono panggil ya ya nantikan duit mereka berdua di acara live konser pernikahan apa ya live konser bom live konser pernikahan live konser duo Mas Gilga mbak
Hasan, Hasan Abersen. Kita berdua. Nanti kulo wis ditowo wong kulo. Piro? 1 juta. Live. Live di tempate Gia Morin. Nanti malam. Saksikan Ramaksa ne. Nah, jadi loro berarti lagu nih coy. Nemen ambek cerita mesti ya. Oke, kita buka. Cerita mustahil go aku. Mas Kirbe. Tunggu pokoknya bro, saksikan di channel-channel TV kesayangan Anda. Tidak, selamat sampai tujuan. Berapa kamu ini? Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Oke. Nanti kan kegemparan mereka dua gempa nanti sore nanti malam. Jambil. Dile apa di konten? Jam 09. Dile apa di konten? Los. Heh? Los. Los ya, live konten. Los gitu. Wes, nanti kan mereka berdua. Di garpu tuh sapa? Nanti kan. Masih benar mereka tuh sapa? Nanti kan. Guyon, Bro. Guyon laton. Nanti kan live kita berdua nanti. Tunggu keseruannya di Gia Morin. Jadi pastikan nanti youtuber Kenorja datang semua ya. Full team ya. Full team. CEO gak iso ketok CEO. CEO balik. CEO sapa? CEO. GG sing sering-sering kirim surat. Iya, Mas. Bos jangan bareng apa? Hah? Oh iya, rawon sih. Rawon ya. Nanti habis ini saya langsung istirahat tidur karena mau siap kasih malam. Fisikmu iki kok ndang lakon ngombe jahe iki. Jahe. Khusus Andi kok ndang gawe jahe. Mergo engko nek nyanyi ben monggo sing pengen foto sama Mas Bulga sama Hasan. Monggo. Hasan Sas. Sabar kembali kan proses foto semua antri Bapak pengen foto karo Mas Hasan sama Mas Bulga. Nggih, antri nggih, tegas-tegas nggih. Sing pengen foto karo Mas Gilga karo Mas Hasan sabar. Antusias padahal mereka nanti apa ya antusias menyanyi tentang karya kita. Mungkin dari suaranya di karena lagu kita itu mengena. Mengena di hati ya. Padahal saat pertama aku melemparkan album tujuanku untuk anak-anak muda kenapa yang kena ibu-ibu. Nah, mungkin ibu-ibu itu bernostalgia tentang ceritanya zaman dulu. Oh, gitu. Nanti kalau ibu-ibu bayang nonton kita akan membuat lagu judulnya Sayur Lodeh. Ngetan sayur lodeh. Jadi itu lebih mengena ke ibu-ibu ya. Betul. Eh, sana nanti kan mereka berdua nanti malam. Ya toh? Gitu. Mbak Putri pengen dengar di semua ini. Channel YouTube Penorjo. Pengen dengar suara Mbak Putri enggak gimana? Kapan Mbak Putri suaranya bagus loh, Bro. Lah iki api kita percaya aku. Soalnya sering aku. Wes ngene dan diterani pokoknya kok saya harus nyanyi tenan. TikTok terus. Putri ngusur ikut nyanyi tenan. Harus. Iki cerita mustahil go aku. Yo nyanyi. Jeren nyanyi. Kuwi lha mbok gak tokno kono. Ayo nyanyi. Mong. Alhamdulillah. Macam mana kok? Allah matur nuwun dia. Selamat. Ya kok malah salim, Adik? Adik juga salim. Ini namanya siapa ya? Oke, kontrol PTK. Mbak Nopi, aku balik sih. Setelah sudah selesai, semua sudah pulang karena kemang ngomong-ngomongan ambil Andi, ambil Anur. Rencananya harap nyanyi kau beri. Nah, yang gue panggung di bulan Mbak Gia Morin live konser mereka berdua. Sampai bertemu di blog Dian Kucing yang lain. Terus dukung semua YouTuber Kena Marjo. Terus doakan Nopi yang terbaik. Masih depannya. Teruslah berbuat baik karena sejatinya kebaikan akan kembali kepada kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.